Kawan-kawan yang saya hormati, pada bulan Desember ini banyak sekali saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mari kita berdoa dan doakan mereka supaya terhindar dan jauh dari musibah tersebut. Mari kita berdoa bersama, memohon dan munajat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam musibah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami. Mudah-mudahan mereka bisa menerimanya dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Dan kami mohon agar musibah ini segera berakhir ya Allah, karena kami tidak kuat, kami tidak punya daya dan tidak punya upaya ya Allah. Hanya Engkau yang Maha segalanya, hanya Engkau yang akan memberikan segalanya. Untuk itu jauhkanlah kami dari segala musibah itu. Kami ingin hidup tenang, kami ingin hidup tenteram dan damai ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Seandainya ini adalah ada kaitannya dengan kami, ada kesalahan kami, maafkanlah kami ya Allah. Jangan Engkau berikan musibah ini melebihi kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, maafkanlah kami ya Allah. Berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki ya Allah. Berikanlah kami kehidupan yang layak ya Allah. Hanya Engkau yang Maha segalanya ya Allah. Untuk itu kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.